Selamat pagi. Kali ini aku lagi ada di daerah Pogung, mau review kos putri namanya Gria Muslimah Fadilah. Yuk, kita langsung aja lihat. Oh ya, di sini uniknya itu gerbangnya udah smart ya, udah pakai remote nih, lihat ya. Aku buka. Yes, bisa dengan sendirinya membuka. Keren banget ya. Yuk. Oke, kalau kita udah ada di dalam, langsung aja kita tutup. Pakai remote juga. Wuh, mantep banget kan? Tuh, keren banget. Nah, di sini tuh parkirannya luas banget. Nih, motornya udah bisa banyak banget motor di sini. Terus untuk mobilnya juga bisa juga parkir di sini. Halamannya luas banget dan ini asri ya. Asri, banyak tanamannya. Kalau malam syahdu banget karena di sini banyak lampu tamannya. Oke. Kalau pagi, siang, sore itu bakalan seger, asri karena di sini ada taman-taman hijau kayak gini, ada kolam ikannya juga. Terus kalau malam ini bakalan syahdu banget karena banyak lampu tamannya. Di sini juga udah ada kolam ikan. Nih, ada kolam ikannya yang bikin lebih asri, terasa sejuk gitu ya. Lebih terasa sejuk, terasa homey banget dan sejuk banget. Oh ya, ini kos untuk putri ya. Kos untuk putri ada di daerah Pogung, deket sama UGM, UNY, RS Sarjito, Monjali, dan sebagainya. Pokoknya ini deket mau kemana-mana, oke? Langsung aja kita lihat dalamnya. Ini juga ada dedaunan hijau kayak gini. Jadi bikin mata tambah segar gitu. Tambah asri ya. Nih, di sini juga ada meja kursi buat kalian mau bersantai, menenangkan diri, atau sekedar menikmati tanaman yang hijau dan gemericik air kolam, bisa banget bersantai di sini. Di sini juga udah ada tempat cuci tangan. Ada kacanya. Langsung aja ini kita masuk ya. Di dalamnya juga ada kayak co-working gitu. Kalian bisa ngerjain tugas atau emang mau bersantai di sini. Biar adem nih, udah ada AC-nya juga. Jadi ini enak banget buat kalian bersantai atau makan atau kumpul sama teman gitu, bisa di sini gitu ya. Lanjut, di sini juga ada dapur bersama. Nih, dapurnya udah modern banget ya. Nih, udah ada tempat makannya juga. Ada kompor. Udah ada penghisap uapnya. Terus di sini juga udah ada kitchen set. Jadi barang-barang tidak berantakan di sini. Udah lengkap. Ada free air minum juga di sini. Nih, nanti bisa buat bersama. Oke, terus di sini ada lampunya nih. Nih, jadi ini pun dapurnya juga estetik ya. Jadi bakalan rasa homey banget dan modern banget. Di sini juga ada kulkas bersama yang gede banget nih. Kulkas bersama gede banget, bisa buat menampung semua stok makananmu gitu, oke? Ini yuk langsung kita lihat aja tipe kamarnya. Nah, ini dia tipe kamar yang pertama. Ini tipe kamar yang spring bednya queen size ya, jadi ini bisa untuk berdua. Nih, ini fasilitasnya udah lengkap banget. Nih, ada meja, kursi, terus almari dua pintu. Nih, almarinya dua pintu, gede banget. Terus udah ada ini hiasan-hiasan estetik. Jadi kalian kalau mau photoshoot di kosan kalian bisa banget. Terus di sini udah ada bantal, guling, dan juga
bed cover ya, ini tebel banget, enak dan mewah banget. Oh ya, di sini udah ada ini smart TV. Wait. Nah, ini udah smart TV ya, guys. Jadi udah ada Netflix, ada YouTube video gitu, pokoknya ini worth it banget. Udah ada AC juga. Terus ini kamar mandi dalam. Nih. Udah kamar mandi dalam dengan water heater. Tapi water heaternya pakai solar nih. Jadi tidak boros di listrik. Di sini listriknya token masing-masing. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan. Ini kamar mandinya udah pakai water heater tapi pakai solar, jadi irit banget, hemat. Terus ini udah ada smart TV. Ini TV-nya berapa inch ya? Ini TV-nya 32 inch, gede banget. Udah ada AC, almari 2 pintu, terus spring bed queen size, bantal, guling, dan juga bed cover gitu. Ini bangunan baru, jadi ini super bersih, bangunan baru mewah banget, ada di daerah Pogung. Nih, ini tipe kamar yang kedua. Ini tipe kamar yang kedua. Ini tipenya yang kasur single ya. Jadi ini untuk satu orang aja gitu. Fasilitasnya tapi sama. Udah ada TV 32 inch. TV 32 inch. Terus ini smart TV ya. TV-nya smart TV. Terus udah ada spring bed single size. Terus bantal, guling, dan juga ini bed cover yang tebel banget. Bed cover, terus ada meja kursi, almari 2 pintu, ada meja nakasnya juga, ada kaca. Nih, pokoknya ini udah lengkap banget, tinggal bawa koper aja. Nih, kamar mandinya juga udah pakai water heater dengan solar. Jadi ini bakalan hemat listrik, karena ini pakai solar. Ini listriknya token masing-masing ya. Listrik token masing-masing. Oh ya, untuk harganya, untuk kamar yang queen size harganya 1.700.000 aja. Harganya 1.700. Kalau yang single bed ini harganya 1.650.000. Tapi antara yang queen size sama yang single ini enggak terlalu beda jauh ya. Ini jadi tetap gede juga. Harganya yang ini kamar single 1.650. Kalau yang queen size tadi harganya 1.700. Kalau berdua tambah 300.000 aja. Ini fasilitasnya oke banget. Udah ada AC, almari 2 pintu, meja kursi. Terus kamarnya juga estetik banget nih. Terus ada TV yang smart TV dan udah pakai water heater solar. Yuk kita langsung lihat ke lantai 2. Di sini juga ada tempat bersantainya gini ya. Nih. Di sini di lantai 2-nya bisa ngelihat pemandangan dari sini. Nih ya, dari lantai 2 bisa ngelihat pemandangan kayak gini. Sejuk banget. Tuh. Kalau sore-sore, bisa lihat sunset di sana. Bisa lihat sunset di sana. Oke. Okay. Ini lucu banget ya, konsepnya itu segar, asri, nggak bosenin. Terus di sini juga ada tempat bersantai. Terus ada air minum di tiap lantai. Jadi tadi di lantai 1 udah ada air minum, lantai 2 ada, nanti di lantai 3 juga ada. Jadi nggak perlu khawatir naik turun buat ambil air minum gitu. Di sini ada wastafel juga. Kalau kalian mau makan di sini bisa langsung cuci tangan dan minum gratis. Nah, jadi di sini udah ada mesin cuci bersama di lantai 3. Di lantai 3 ada mesin cuci bersamanya nih. Nih, terus ada ruang jemur juga. Udah kena sinar matahari tapi udah ada atapnya, jadi nggak perlu khawatir kehujanan.
itu ya. Terus ini juga tadi yang udah aku bilang, tiap lantai ada air minumnya, ada wastafelnya, ada tempat bersantainya. Jadi ini kosan oke banget nih. Bisa juga melihat pemandangan dari sini. Nah, oke, aku ulangi ya. Jadi ini namanya, aku lagi ada di kos Gria Muslimah Fadila. Ini kos untuk putri. Kos untuk putri area di Pogung. Ada di daerah Pogung, ini deket banget sama UGM, UNY, Monjali, terus Rumah Sakit Sarjito. Terus ini tuh harganya, harganya itu siang kamar dengan spring bed queen size, harganya 1.700.000 aja. Terus yang kamar single, harganya 1.650.000. Ini bisa untuk berdua, tambah 300.000 rupiah aja. Fasilitas yang didapat apa? Pastinya banyak banget. Jadi udah ada di kamarnya, udah ada spring bed, almari 2 pintu, meja kursi, terus meja nakas, terus TV 32 inch smart TV, bisa nonton Netflix, YouTube, video dan lain-lain. Terus udah ada AC juga, udah ada bed covernya, udah ada bed cover. Terus udah pakai water heater dengan solar. Jadi irit banget ya. Ini listriknya token masing-masing. Terus ini akses masuknya 24 jam. Jadi nggak ada jam malamnya. Terus ini ya, pagernya itu udah remote, udah otomatis. Jadi kalau misalnya teman kalian datang, misalnya kalian nggak perlu jauh-jauh untuk jalan ke sana untuk membukain gerbang. Jadi tinggal dari sini aja nih, dipencet, nanti gerbangnya bisa langsung membuka sendiri, zet, nutup sendiri, zet, gitu. Jadi ini udah pinter banget ya bangunannya. Jadi gerbangnya udah bisa membuka nutup sendiri pakai remote, dikendalikan dari jarak jauh juga bisa. Oke, ini ada di daerah Pogung, deket UGM, UNY, Monjali, Sarjito, bisa buat berdua dan khusus untuk putri gitu. Oke, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe YouTube kita Infokos Jogja. Dan jangan lupa untuk follow di TikTok, Instagram kami juga infokos.jogja. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja hubungi di CP yang udah disematkan ya.